Timur dan Barat. Gabungan muzik antara Timur dan, bukan saja Timur dan Barat, macam berbilang bangsa, macam Chinese, Malay, Indian. Bila kita gabungkan itu bermakna dia menjadi fusion. Kalau kita kata pop itu lebih kepada macam bermain lagu-lagu popular, macam lagu Melayu ke, lagu Inggeris ke, lagu Cina ke. Kalau tadi yang Cik Samuel mainkan tadi, bermain sitar bersama-sama dengan tabla. Dan saya fahamkan kalau nak melengkapkan permainan sitar ni sebenarnya kita memerlukan sarit dan juga tambura. Tambura. Ya. Jadi adakah ketika persembahan nanti permainan ni macam ni ataupun ada gabungan-gabungan daripada musik lain? The first segment itu dengan tambura, sitar dengan tabla saja. Lepas tu kita ada band Suara Asia bermain lagu-lagu popular. Macam kita nak main lagu Andainya Aku Pergi Dulu. Okay. Nanti main saya nak nyanyi boleh? Demi Negara, then Tumpah Seai. So semua tu lepas tu kita nak tonjolkan macam mana kita digunakan dalam arena fusion, world fusion, new age music. Kalau lagu orang putih lagu apa? Rahsia. Tapi tak apa, kita akan cuba untuk congkir. Adalah medley. Okey, baik. Kita akan cuba, tak apa. Biarkan rahsia dulu, tapi kita akan cuba untuk congkir. Sebentar saja lagi, kita berehat seketika. Jom.